guys. Erika bengong kah? Apa? Erika bengong. Erika bengong. Ya, aku padahal mau minta tolong something. Apa bang? Temenin USG. Iya. Karena BJ sibuk ke luar negeri. Ayo. Oke. Yuk bertiga aja yuk. Aku naik motor. Naik mobil aja. Kamu apa naik motor aja. VRS ya. Ini ada Pak Haji tapi kagak angkat telepon. Pak Haji, di mana? Kenapa? Mau konsultasi. Lagi bisnis bentar. Bisnis apa? Bisnis makanan bentar. Makanan, ya udahlah. Alright. Oke. Okay. Katanya lagi bisnis. Ya kan lagi bisnis itu gimana? I don't know. I think nanti. Iya. Murung-murung ganti nama. Tunggu dulu. Nanti aja lah. Sampai malam enggak? Ah, nih. Ayo. Kenapa? Konsultasi. Konsultasi mau apa? USG ini. Hah? Mau ngecek berapa anakku nanti. Tuh. Tuh tiba-tiba di koper. Tiba-tiba ngoper. Bentar, sini, bentar Lin di sini. Kenapa? Rau, kira-kira anaknya berapa? Ya, 3 sih. Cewek, cowok, atau apa? Luar. Ayo, kira-kira apa yuk? Oh iya, mending aku manggil Mayo kesini. Bentar ya, kita tahu. Masa biji nggak ada di sini ya? Gimana tuh? Nggak tahu lah, pusing aku juga. Ngurus sendiri. Uncle Mayo ke RS. Ke RS Uncle Mayo. Kenapa RS? Temenin USG. Oke. Ini amat ya hidup ya, gak didampingi suaminya. Oh ini apa USG? Kenapa emang? Dokternya lama. Kelihatan. Kenapa di radio aku keluar dari radio ruwet puyeng. Ramai sih. Kenapa? Terlalu rame. Itu mereka gabung ke kita kan? Iya. Iya makanya. Agak males sebenarnya sih jujur li ya mereka males. Kalau kau tahu ya, keluarga mereka ruwet loh, saya enggak. Ruwet gimana? Linci ayah Bu Linci. Ayo dah. Ntar ya. Let's go. Ih para Dennis gak yang ngurusin sekarang? Enggak di atas. Sebentar, pasti ini di ruang operasi aja lah. Di ruang operasi aja Bu. Oh ya udah. Ayo bentar. Oh di ruang yang ada X-ray, mari Bu. X-ray kan di atas, lantai ya, di. Ah gimana Pak Dokter ini? aku nggak tahu. Mantan IMS lebih tahu. Aduh. Sini kan sebelah kiri kan? Iya, betul sekali.
Bentar ya. Dijelasin aja ke polisi. Mohon izin Bu ya, ngangkat sedikit bajunya, oke? Okay? Alright. Pak Raden, sejak kapan jadi ngurus ginian sekarang? Dilempar, Bu. Oh. Astaga. Tapi ada pelatihan, kan? Jadi ini Bapak, ya, maksudnya kerjanya nggak ikhlas, Pak? Bukan nggak ikhlas, Pak. Oh, ikhlas gimana dong. Tuh? Oh, ikhlas. Tante saya nih soalnya. Ini terdapat 3 janin Bu ya. Dengan jenis kelamin 2 perempuan dan 1 laki-laki Bu. Wah, asik. Keadaan janinnya sehat. Alright. Atau sehat. Dan yeah. Umurnya ini udah 5 bulan Bu ya. Ah, ya kan udah 5 bulan kan? Aku ngitungnya baru 3 bulan, 3,5 loh, 3,5. Sumpah. Ini dilihat dari perkembangan janinnya sudah 5 bulan. Cepat juga ya. Iya. Oke, sebentar. Saya tutup lagi bajunya ya. Alright. Oke, sebentar saya ambil vitamin untuk ibunya ya. Alright. Pi uncle. Berarti nanti kalau nanti udah brojol, kau yang gendong anak ceweknya ya. Tuh. Enggak, yang cowok aja yang namanya itu. Oh, aku aduin palanya ke aspal. Eh, jangan gitu. Uncle udah hot kali. Enggak lah, enggak lah. Enggak lah. Uncle sih parah sih, Uncle. Ini vitaminnya mau dikasih ke siapa nih? Disuntikin aja bisa kan? Oh, boleh, mau langsung disuntikin ya. Hmm. Nanti sama ibunya juga dikonsumsi sehari gitu, sehari sekali aja. Alright. Biar kondisi janinnya tetap sehat. Siap, Pak Raden. Sebagai mantan dokter pasti tak ingat kok, tenang aja. Iya, Bu. Erika marah terus ya. Kenapa? Erika. Itu mukanya Erika marah terus. Lagi bete kali dia. Pak, matanya diwarnain. Oke, udah Bu. Oke, parah deh. Untuk obat yang dikonsumsinya udah, bola matanya di ini, di warna ini. Hitam dari dulu. Bola oh iya. Bola mataku juga ngeliat namanya. Iya anjing, ribet dah lu. Gerang lah ya, jadi lebih galak-galak. Penampilan kayak yang dulu, ya lebih galak. Bagusannya dulu. Oke, ini ibu ya. Ini saya angkat aja, Pak. Saya aja, Pak. Oke. Saya izin billing ya, ini billingnya ke ya, siapa? Ya, kak, aku ajak aku. Oke. Ayo, minggir dulu, takutnya kena.
Iya, obat biusnya sedang masuk untuk bantu saya. Regulasinya 100.000 Bu ya. Oke. Okay. Oke, okay, masuk Bu ya. Udah ya, aku udah bayar ya. Oke, okay, okay, makasih Pak Raden. Makasih. Iya, sama-sama Bu, sehat-sehat sama janinnya. Iya. Pak, Pak, Pak. Iya. Ada yang mau treatment? Di bawah aja, Pak, di bawah. Oh ya, Pak ya. Iya, iya. Kasih apa ya? Iya, sama-sama. Saya tunggu di bawah ya, Pak ya. Iya, 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 dia aja. Disebut nama arwah gue si Rojak anjing. Kebiasaan. Itu treatment ya sih, ini treatment. Ya yeah, mes, ya yeah, mes. Mana bapaknya mau treatment? Mana dia? Lah tadi mau treatment. Rao mana Rao? Om, eh pak, yeah. Pak dokter. Mau plus bisa gak pak? Itu siapa tuh? Ya aduh. Datang lagi pak ya. Ya nih. Iya. Sudah terlalu malam. Ya, tutup cowok. Tutup apa? Yaudah lah. Tapi mau masih oples, bego loh. Ini mana? Ibunya? Iya, ibunya. Kenapa ini? Tirau, Erika, Kamsan. Pegel, Pak. Gak pegel. Terima kasih. Terus sama Linggi. Gak ada biji, sedih aja aku. Sama Ruby enggak? Hah? Masih sama Ruby enggak? Enggak, dia keluar kota. Oh, dia keluar kota? Aku bisa nelpon dia kok tadi. Enggak tahu tadi bilangnya keluar kota. Ya udah. Dia cina something, aku kan habis USG ya. Anaknya kira-kira satu cowok, dua cewek. Oh, tiga. Iya. Jadi siap-siap ya, Uncle ya. Siap-siap apa nih? Siap-siap kejagain lah. Siap. Oh ya udah, oke aku mau kabarin yang lain dulu, bye bye. Oke, bye. Mamimu dapat kabar baik. Kenapa? Kan ayah habis USG ya. Iya. Anaknya satu cowok, dua cewek. Mantap. Nah, nanti kasih nama siapa? Nantilah. Rojak Milo Dajjal Artezi kan. Enggak ada nama Artezi diganti. Iya ya, tapi tetap ada rojaknya enggak mau tahu. Iya, udah terserah. Oke, goodbye. Di kopi yo. Ini.